Oke, ini dia teman-teman, foto pertama kali saya mendapatkan motor Satria S 5 speed ini. Memang untuk keadaan luarnya sangat memprihatinkan, apalagi di bagian bodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pupu Otomotif. Jadi pada video kali ini saya akan reading tipis-tipis atau test read menggunakan motor Satria S milik saya. Sehubungan dengan upgrade mesin Satria S ini ke Satria R hampir selesai. Tapi sebelum itu saya ingin bernostalgia sedikit yang memperlihatkan waktu pertama kali saya mendapatkan motor Satria S ini. Oke, ini dia teman-teman, foto pertama kali saya mendapatkan motor Satria S 5 speed ini. Memang untuk keadaan luarnya sangat memprihatinkan, apalagi di bagian bodi dan kaki-kaki. Tapi yang membuat saya tertarik karena mesinnya masih original. Nah, selanjutnya ini ketika bagian bodi sudah direstorasi, sudah sedikit rapi. Namun untuk bagian velg belum menggunakan velg racing, serta piringan masih menggunakan original. Nah, untuk sekarang penampilannya seperti ini. Untuk bagian mesin sudah di-upgrade, bagian bawahnya menggunakan Satria R, dan bagian velg serta piringan cakram sudah diganti menggunakan yang racing. Tapi untuk mesin Satria S yang original masih saya simpan rapi ya. Dan untuk bagian rengkes, blok tengah dan blok atas menggunakan motor Satria S. Nah, jadi endingnya ketika sudah upgrade ke mesin Satria R, motor ini memang basicnya Satria S, tapi dia sudah memiliki kopling tangan. Selain itu dia memiliki 6 speed, tetapi dia memiliki starter. Nah, jadi memang berbeda dengan Satria Lumba yang lain. Nah, bagi kalian yang penasaran, yang ingin tahu proses dari perakitan motor ini serta spare part apa saja yang digunakan, bisa dicek di video saya sebelumnya, karena di situ saya sudah lengkap mendokumentasikan dari mulai datangnya mesin Satria R sampai pemasangan di Satria S. Karena di situ banyak tip dan trik agar dalam proses perakitan ini kita dapat menekan biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Oke, kembali ke topik utama. Jadi pada video kali ini kita akan reading atau test read motor Satria S. Ya, kita bisa menyebutnya Satria SR karena mesinnya gabungan Satria S dan Satria R. Apakah nanti masih ada kendala atau kekurangan? Nanti kita evaluasi lagi. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani teman sekaligus mekanik yang merakit mesin motor saya ini. Bagi kalian yang ingin sharing atau bertanya, silahkan kepoin saja IG dari mekanik ini. IG-nya DJRT Racing Team, bisa teman-teman cek, lalu bisa di DM langsung. Dan pesan saya bagi kalian yang sedang melakukan restorasi motor apapun ya, tetap semangat karena proses tidak akan mengkhianati hasil.
Jika ada kesulitan ataupun kendala di dalam mencari spare part, sekarang sudah zamannya online, teman-teman bisa cari di online shop. Dan apabila ingin bertanya informasi apapun, sekarang banyak forum, bisa di Facebook, bisa di YouTube, bisa di Instagram. Yang penting kita sesama penghobi dua tak saling support, saling dukung. Karena pada dasarnya ini sekedar hobi, bukan ajang adu gengsi. Oke, daripada kelamaan, kita langsung saja persiapan untuk test ride motor Satria S ini. Selamat menyaksikan. Later.